Welcome back to my YouTube channel Moris Toy. Kali ini kita akan unboxing dan nge-review Iron Man yang baru. Aduh, jatuh dia guys. Jatuh kayaknya dia cuman punya satu kaki, lihat nih. Kasian. Nah, kita akan nge-review Iron Man yang baru nih guys, yang warna merah. Karena ini yang warna merah ini sudah rusak, kakinya tinggal sebelah nih guys. Makanya kita beli yang baru nih. Kita unboxing ya. Tuh, dari kepala juga udah kelihatan yang merah sama. Ternyata agak beda nih guys bahannya nih. Bagus yang dulu ini nih. Lihat, kelihatan nggak? Tuh. Bahan lebih bagus yang dulu nih guys. Sayang ini udah rusak nih. Kayaknya lebih kuat yang ini. Ini yang barunya. Kelihatan banget plastiknya ini nih. Tuh. Oke, ini bisa dibuka topengnya juga, guys. Kita lihat sama enggak dalamnya. Tuh. Ini dalamnya. Yang ini. Oh, ternyata sama nih guys. Cuman meskipun satu wajah nih, lihat nih, mirip kan? Tuh. Mirip sekali. Yang ini lihat nih guys, yang dulu itu wajahnya putih mulus, lihat nih. Kan? Bahannya juga bagus. Kalau yang baru ini dia banyak bercak-bercak merahnya nih. Nggak mulus nih mukanya. Sama ini juga sama tuh. Nggak mulus. Nyata bagus yang dulu guys. Tapi sayang ini udah nggak ada kakinya satu. Oke, kita coba nyalain apa dia bisa gerak menjalan. Mudah-mudahan bisa ya guys. Oke. Oh, bisa nih guys. Lincah bener nih si Iron Man ini jogetnya. Kita battle sama yang biru tadi ya guys. Ini dua yang baru nih. Iya. Oh, yang ini udah lamban nih, udah rusak tadi juga, udah di review yang biru. Baru sepertinya bisa jalan nih guys, bisa gerak. Iya, ayo katanya gerak. Thank you.
gerak, guys. Oke, guys, sampai sini dulu ya video review Hero Dance kita yang baru. Jangan lupa like-nya jika suka video kita. Nantikan video kita selanjutnya ya, guys. Bye-bye.